الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam rangka bermajelis ilmu. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita akan berbicara tentang kisah jalinan cinta kasih antara manusia terbaik di alam semesta itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wanita yang terbaik yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Kisah tersebut sangat indah untuk kita pelajari agar kita bisa mengambil faedah baik kita sebagai suami ataupun ibu-ibu sekalian sebagai istri. Khadijah radhiyallahu taala anha, nama beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid bintu As'ad bintu bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Sedangkan kita tahu nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi keduanya Khadijah maupun Nabi bertemu di Qusay bin Kilab, Dan kita tahu Qusay adalah Quraisy, disebut Qusay adalah Quraisy yang kedua, artinya Quraisy Asogir, yang karena dia Qusay inilah yang telah mengumpulkan seluruh kabilah-kabilah Quraisy yang terpencar-pencar, sehingga dia yang juga disebut sebagai Quraisy, yaitu yang mengumpulkan kabilah-kabilah atau anak-anak keturunan Nabi Ismail yang terpencar-pencar dikumpulkan untuk kembali merebut pemerintahan di kota Mekah, sebagaimana disebutkan dalam sejarah. Jadi Nabi adalah seorang Quraisy dan Khadijah juga adalah wanita Quraisyah, sama-sama dari Quraisy. Jadi Nabi Quraisy dan Khadijah Quraisyah. Jadi kakek Nabi Abdul Manaf dan Abdul Uzza, kakeknya Khadijah, bersaudara sama-sama anaknya Qusay bin Kilab. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu taala anha adalah wanita Quraisyah yang terkenal dengan nasab yang tinggi dan juga dikenal dengan akhlak yang sangat mulia. Oleh karena dalam buku-buku sejarah, beliau radhiyallahu anha diberi gelar oleh masyarakat dengan Tahirah, yaitu wanita yang suci. Artinya beliau jauh dari yang namanya perzinahan, menjaga diri, beliau juga jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan laki-laki tanpa apa namanya hubungan yang jelas. Ini jauh dari Khadijah radhiyallahu taala anha, dikenal sebagai Tahirah, yaitu gelar beliau. Tahirah itu wanita yang suci karena beliau adalah wanita yang afifah. Dan beliau selain terkenal sebagai wanita yang bernasab tinggi, kemudian berakhlak mulia, suci, beliau juga dikenal sebagai saudagar wanita yang kaya raya. Saudagar wanita yang kaya raya. Beliau memiliki uang yang banyak dan beliau berdagang, tetapi tidak langsung berdagang, tapi bekerja sama dengan para lelaki untuk memperdagangkan barang-barang jualannya Khadijah radhiyallahu taala anha dengan sistem mudharabah.
Dan sejarah menyebutkan bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anha telah menikah dua kali ya. Yang pertama adalah dengan Atiq bin A'id al-Makhzumi. Ini suami beliau yang pertama dan akhirnya suami ini pun meninggal dunia ya. Kemudian beliau menikah lagi dengan suami yang kedua yang bernama Abu Halah Ibnu Nabbash At-Tamimi. Abu Halah Ibnu Nabbash At-Tamimi yang juga meninggal dunia setelah itu. Ya. Tetapi dari pernikahan Khadijah dengan Abu Halah lahirlah seorang anak yang bernama Hind bin Abi Halah At-Tamimi. Hind atau kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia Hindun ya. Hindun bahasa dalam bahasa Arab terkadang untuk anak laki-laki, terkadang untuk anak perempuan. Jadi Hind. Ada yang perempuan seperti Hind bintu Utbah. Hind bintu Utbah adalah istrinya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Adapun Hind bin Abi Halah adalah putranya Khadijah. Sama-sama Hind, namun terkadang untuk anak laki-laki, terkadang untuk nama anak perempuan. Kemudian setelah itu Khadijah menjadi seorang janda dan dia sudah seperti tidak tertarik untuk menikah. Betapa banyak laki yang datang ya untuk melamar Khadijah, namun lamarannya semua ditolak ya. Siapa tidak ingin dapat wanita seperti Khadijah, cantik, kaya raya, terkenal berakhlak mulia ya. Apalagi kaya raya ya, sudah cantik terus apa? Kaya raya ya. Siapa yang tidak mau ya? Ya. Akhirnya banyak yang datang melamar Khadijah, namun beliau sepertinya tidak berminat lagi untuk menikah setelah dua suaminya meninggal. Sampai akhirnya ya beliau mendengar tentang seorang pemuda yang sangat mulia digelari dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Seakan-akan Khadijah tertarik dengan pemuda tersebut, ya. Tetapi Khadijah wanita yang cerdas, dia tidak buru-buru, ya. Dia tidak terburu-buru, dia ingin mengecek lebih jauh tentang siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Khadijah radhiyallahu taala anha memberi isyarat agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan dia, ya. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan Khadijah, menjadi salah seorang pekerja Khadijah yang memperdagangkan barang-barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Dan Khadijah ya memerintahkan pembantunya atau budaknya yang bernama Maisarah untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperjualbelikan dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka berangkatlah Maisarah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam. Maisarah ya. Maisarah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Laki-laki. Kalau di Indonesia Maisarah jadi nama perempuan ya. Jadi Maisarah itu nama laki-laki ya. Dan di dalam buku-buku biografi banyak sekali ulama-ulama yang bernama Maisarah, para alim ulama yang bernama Maisarah ya. Jadi ada sebagian nama di Arab Saudi atau di Arab adalah nama perempuan, di sini jadi nama laki-laki ya. Atau sebaliknya. Contoh Maisarah itu nama laki-laki, di sini jadi nama perempuan. Contohnya Firdaus, Firdaus itu di Arab itu nama perempuan, Firdaus ya. Di sini nama apa? Laki-laki, Firdaus. Karena Firdaus itu nama surga, surga itu jannah perempuan ya. Mu'annath. Kemudian contohnya Iman, Iman kalau di Arab Saudi Iman itu nama perempuan ya. Kalau di sini nama laki-laki. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah ya. Tapi ini sekedar apa namanya? Nama. Jadi maksud saya di situlah penggunaan agak berbeda. Jadi Maisarah itu laki-laki, jangan disangka Nabi bersafar berdagang ditemani sama perempuan, tidak ya. Tapi ditemani oleh seorang laki-laki yang bernama Maisarah. Di sinilah nampak kecerdasan Khadijah radhiyallahu taala anha dan kehati-hatiannya tidak terburu-buru ingin mengecek siapa Muhammad ini yang terkenal akhlak yang mulia. Maka Khadijah mengecek Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dua perkara. Pertama pada bagaimana akhlak yang sungguhnya tatkala safar, dan yang kedua bagaimana akhlaknya tatkala bermuamalah masalah duit. Ya. Karena dengan dua perkara ini seorang mengetahui hakikat seorang yang sungguhnya. Tatkala dia bersafar dan tatkala bermuamalah dengan masalah duit, masalah keuangan. Dan inilah yang pernah dijadikan dalil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sulaiman bin Harb pernah berkata, "Syahida rajulun inda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqala lahu Umar,
inni lastu a'rifuka wala yadhurruka anni la a'rifuka fa'tini biman ya'rifuka. Ada orang ingin menjadi saksi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar berkata, bagaimana engkau menjadi saksi sementara aku tidak mengenal engkau? Aku tidak tahu kredibilitasmu, sikoh atau tidak, amanah atau tidak, pembohong atau jujur. Bagaimana kau menjadi saksi sementara aku tidak mengenalmu? Dan aku tidak mengenalmu enggak jadi masalah, tidak akan beri kemudaratan bagimu. Tetapi kalau mau jadi saksi harus ada yang mentazkiyah, merekomendasi. Kalau begitu, fa'tini biman ya'rifuka. Kalau begitu datangkan kepadaku orang yang mengenalmu, ya, yang bisa merekomendasikanmu sebagai saksi. Faqala rajulun ana arifu, tiba-tiba ada seorang yang berkata, wahai Amirul Mukminin, ya, ana arifu ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, saya tahu orang ini. Ya, artinya saya merekomendasikan dia untuk menjadi saksi. Umar bertanya, bi ayyi syai'in ta'rifuhu? Dari mana kau mengenalnya? Dari mana kau mengetahuinya? Faqala bil adalah, karena saya tahu dia adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Umar bertanya, huwa jaruka al adna ta'rifu lailahu wa naharahu wa madkhalahu wa makhrajahu? Apakah orang ini adalah tetangga dekatmu sehingga kau tahu bagaimana siangnya dia, bagaimana malamnya hari, malam harinya dia? Kapan dia pergi, kapan keluar rumah, apa kau kenal dia sebagai tetangga dekat? Karena kalau kita punya tetangga dekat, kita tahu bagaimana akhlaknya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana akhlak terhadap anak-anaknya, bagaimana akhlak terhadap istrinya, bagaimana keseharian dia. Ya. Apakah ini tetanggamu sehingga kau mengenalnya? Kata laki-laki tersebut, la, saya bukan tetangga saya. Maka Umar bertanya lagi, fa'amalaka bidirham wa dinar alladhi yustadallu bihima alal wara' apakah, ya, orang ini pernah bermuamalah dengan engkau masalah dinar dan dirham, masalah duit, sehingga kau yang dengan dua perkara ini diketahui waraknya seseorang atau tidak. Ya, seorang diketahui waraknya tatkala bermuamalah dengan masalah duit. Ya. Terkadang seorang kelihatannya soleh, terkelihatannya masya Allah gitu, tapi kalau sudah masalah duit amburadul, ya, kacau. Ya, ya, jenggot panjang tapi hutang nggak pernah bayar misalnya, ya, repot. Salat lima waktu masya Allah rajin, tapi kalau bikin syarikat pekerjaan, ya, temannya dikasih kemudaratan, untung enggak dibagi misalnya, ya. Masalah gini banyak, ya. Ya, jadi masalah duit bisa mengungkap hakikat seseorang, ya. Kemudian kata dia, lah, orang ini tidak pernah bermuamalah masalah duit dengan saya. Pertanyaan ketiga, fasahibuka fis safar alladhi yustadallu bihi ala makarimil akhlak, apakah orang ini pernah menjadi teman perjalananmu dalam safar, yang dengan safar tersebut bisa diketahui akhlak seseorang? Kata orang ini, la, tidak juga. Kata Umar, falasta ta'rifu, kalau begitu kau tidak mengenal dia. Kalau begitu kau tidak mengenal dia. Di sini Umar membuat, menjadikan dalil hujah, argumentasi untuk mengetahui seorang kita kenal dia atau tidak, hakikat sungguhnya. Pertama, kalau dia adalah tetangga dekat kita, kita tahu hakikat dia. Atau dia pernah bermuamalah dengan kita masalah duit, atau dia pernah bersafar dengan kita. Makanya disebut safar itu dari isfar, yusfir, membuka. Yusfir artinya membuka tabir. Terutama safar di zaman dahulu, di bawah terik matahari, kemudian di gurun pasir misalnya, akan kelihatan akhlak seorang. Apakah orang ini mengalah dengan temannya, apakah dia memperhatikan juga temannya, atau dia ingin enak sendiri, ya. Enak sendiri, tidak mau susah-susah. Kalau ada makanan, makan sendiri. Kalau ada minum, minum sendiri. Maka nampak akhlak seseorang. Demikian juga apalagi masalah duit. Duit itu benar-benar mengungkap akhlak seseorang. Apakah orang ini warak atau tidak masalah duit, ya. Masalah duit, apakah dia tamak dengan dunia, ini sangat nampak dari muamalah dengan masalah duit. Nah, Khadijah radhiyallahu anha ingin mengecek Nabi dari dua hal. Kalau masalah tetangga, Nabi bukan tetangganya siapa? Khadijah. Tinggal masalah duit dan masalah safar, dan dua-duanya dikerjakan oleh Khadijah. Maka Khadijah memperkerjakan Nabi sebagai pekerja, sehingga Nabi bermuamalah masalah keuangan dengan Khadijah. Yang kedua, berjualannya jauh, bersafar, dan ditemani oleh, bahasa kita, mata-matanya Khadijah. Mata-matanya Khadijah itu siapa namanya? Maisarah. Akhirnya berangkatlah Nabi dengan Maisarah berdagang, maka nampaklah bagaimana akhlak Nabi SAW dalam berdagang. Setelah pulang dari perdagangan, Maisarah tentunya melaporkan hasil, ya, pengintelan dia selama ini. Maka semakin berbinar-binar hati Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tatkala mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah pemuda yang sangat baik, sangat soleh. Semakin dicek, semakin luar biasa akhlaknya. Maka hal ini menjadikan Khadijah, ya,
semakin tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya agar Rasulullah mau melamar Khadijah? Khadijah sekarang yang tertarik, ya. Rasulullah SAW mungkin tidak pede untuk melamar Khadijah. Siapa Nabi SAW? Pemuda miskin, bapaknya sudah enggak ada, ibunya sudah enggak ada, tinggal sama pamannya Abu Talib yang juga apa? Miskin. Nabi SAW bekerja sebagai penggembala kambing. Mana pede Nabi kemudian melamar siapa? Khadijah, wanita saudagar kaya raya yang nasabnya juga tinggi. Kalau dari nasab sama-sama tinggi nasabnya. Mungkin nasab Nabi lebih hebat karena nenek moyangnya adalah pembesar-pembesar kota Mekah, ya. Tapi dari sisi harta, ya, jauh. Nabi SAW kuntu ar'a ghanam li qararit li ahli Makkah. Kata Nabi, aku dahulu menggembalakan kambing. Kambing saja bukan milik Nabi, tapi kambing penduduk kota Mekah agar aku dapat upah beberapa sen dari mereka. Jadi mungkin tidak terpikirkan Nabi untuk melamar siapa? Khadijah. Apalagi melamar majikannya, kan susah, ya. Ya. Gimana seorang kemudian melamar apa? Majikan. Enggak tahu kalau antum, ya, kalau Nabi. Jadi disebutkan akhirnya oleh para ahli sejarah, maka Khadijah lah yang kemudian memberi isyarat entah melalui temannya, entah melalui saudaranya atau kerabatnya untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mau melamar siapa? Khadijah. Dan ini, ya, cara yang baik agar seorang tetap mempertahankan kehormatannya. Jadi wanita meskipun tertarik kepada seorang laki, ya, tidak juga kemudian dia kirim WA langsung kepada laki tersebut, ya. Dia jaga kehormatannya. Kemudian kirim WA, kirim foto, kirim biodata, ya. Jangan juga begitu, ya. Ya, tapi kalau bisa melalui orang ketiga. Ya, karena kita berusaha mencari wanita yang soleh, dan di antara ciri wanita soleh, wanita tersebut memiliki rasa malu, ya. Malu itu adalah perhiasan seorang wanita. Kalau wanita enggak punya malu, repotnya. Jadi seorang kalau melamar, cari wanita yang punya rasa malu, ya. Misalnya kalau dia nazar wanita tersebut pas lagi di nazar, ya. Tahu nazar kan? Atau antum dulu enggak pakai nazar, ya, langsung. Nazar tuh masuk ketemu dengan seorang wanita, dilihat, ya. Lihat wajahnya, ya. Boleh lihat rambutnya, boleh. Kalau dilihat ternyata wanita tersebut malu-malu, tunduk ke bawah, mukanya merah, ini bagus, berarti akhlaknya mulia. Tapi kalau kita lihat wanita tersebut, dia malah melihat kita, malah melotot, wah ini, kita yang malu-malu, gelisah. Ini agak repot juga kalau begitu, ini baru pertama kita sudah kalah, apalagi kalau hari-hari berikutnya. Oleh karenanya, ya, sebagai wanita yang punya rasa malu, maka harus berusaha melewati orang kedua atau orang ketiga, ya, orang kedua atau orang ketiga itu lebih baik, lebih menjaga kehormatannya. Akhirnya sampailah berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini baik, ya. Kalau kita punya adik perempuan, lihat ada laki yang soleh, ya, kalau bisa kita carikan suami buat adik perempuan kita atau buat putri kita carikan, apalagi kita dapat laki-laki yang soleh. Karena laki-laki yang soleh kalau ada berakhlak mulia, apalagi amanah, maka ini, ya, aset yang sangat besar, ya. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka biasa menawarkan putri mereka, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Hafsah suaminya meninggal dunia sudah menjanda, maka Umar menawarkan Hafsah kepada sahabat, kepada Abu Bakar, ya, kepada Uthman, tapi mereka tolak. Mereka tolak sampai kenapa? Karena mereka dengar Nabi sudah menyebut-nyebut siapa? Hafsah. Mereka tidak ingin mendahului siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tawarkan putrinya. Ya. Kita pun demikian, karena kalau laki-laki soleh, itulah yang diharapkan bisa membahagiakan putri kita atau membahagiakan adik perempuan kita. Dan ini sebagaimana dilakukan oleh Sahib Madian, ya, dalam kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah sebut dalam surat Al-Qasas, tatkala Nabi Musa pergi ke negeri Madian dan nampaklah kesolehan Nabi Musa alaihissalam, akhirnya dua wanita dari negeri Madian tersebut mungkin cerita sama bapaknya, ya, Musa ini orang yang soleh gini, akhirnya bapaknya ingin melamar atau ingin Musa menikah dengan putrinya tersebut, sebagaimana disebut dalam buku-buku tafsir, ya. Kata salah seorang dari mereka tersebut, ya abat ista'jirhu inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin, ya.
Ya Allah, wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Sungguhnya sebaik-baik orang yang dipekerjakan adalah orang yang al-qawi al-amin, yaitu orang yang kuat lagi amanah. Dari mana putri ini tahu Musa kok kuat dan amanah? Disebut oleh para ahli tafsir, waktu Musa membuka tutup sumur, ya, jadi apa namanya, waktu Musa datang ke Negeri Madian, Nabi Musa mendapati orang-orang sedang mengambil air dari sumur. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan, dan di antara orang-orang tersebut ada dua wanita yang menghalang-halangi kambingnya, jangan dulu ambil air dari sumur tersebut, ya. Maka Musa bertanya, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian tidak mengambil air?" Musa kasihan melihat dua wanita ini, ya. Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak bisa mengambil air sampai orang-orang sudah pergi dulu, baru kami mengambil sisa-sisa air dari sumur tersebut. Maka kata Allah, fasaqalahuma. Maka Nabi Musa pun mengambilkan air buat mereka berdua. Ya, disebutkan dalam buku-buku tafsir, Nabi Musa mengangkat tutup sumur. Tutup sumur itu sangat kuat, tidak bisa diangkat oleh kecuali oleh beberapa orang. Tadi Nabi Musa mengangkat sendiri. Dia buka tutup sumur tersebut, dilihat oleh dua wanita tersebut. Akhirnya Nabi Musa bantu mereka berdua. Nabi Musa tidak minta upah sama sekali, hanya sekedar kasihan bantu kedua wanita tersebut. Kemudian thumma tawalla ila dhil, kemudian Nabi Musa pun bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian berdoa kepada Allah karena Musa lapar, ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya Allah aku butuh kebaikan darimu. Itu disebut oleh para tafsir, Nabi Musa lapar. Akhirnya tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tersebut, ya. Ihdahuma faja'at apa ihdahuma tamshi ala istihya, datang dalam kondisi malu-malu. Di sini Allah mengatakan tamshi ala istihya, datang dalam kondisi malu-malu ngomong sama Musa, wahai Musa, ayah kami mengundangmu untuk memberi ganjaran atas bantuanmu kepada kami. Padahal Musa tidak minta cari ganjaran, cuma Musa kelaparan. Cuma Musa alaihissalam kelaparan, rupanya dia lapar, Allah kabulkan mau diundang makan sama bapaknya tersebut. Disebut oleh para tafsir, waktu Nabi Musa berjalan menuju ke rumahnya bapak mereka berdua yang ditemani oleh seorang wanita ini, maka Nabi Musa penunjuk jalan wanita, tidak mungkin Nabi Musa jalan bergandengan dua gini, sambil ngobrol kan enggak mungkin. Ini perempuan wanita asing. Kalau wanita di depan juga, waduh repot juga, Nabi Musa dari belakang juga enggak enak dilihat. Ya, maka disebutkan bagaimana caranya Nabi Musa jalan di depan, perempuan di belakang. Kenapa kalau perempuan di depan Nabi Musa bisa melihat tubuhnya, bisa melihat lekukan tubuhnya. Nabi Musa tidak ingin melihat hal tersebut. Maka Nabi Musa jalan di luar, perempuan dari belakang tinggal melempar batu. Kalau belok kanan, lempar batu ke kanan. Musa belok kanan. Kalau belok kiri, lempar batu kiri. Musa belok kiri. Ini disebut dalam buku tafsir tentunya, ya. Dari sinilah sang wanita itu tahu Musa itu kuat dan amanah. Musa itu kuat dan apa? Amanah. Di mana dia menjaga pandangan, ya, tidak terfitnah dengan wanita. Maka akhirnya ayahnya pun tertarik. Akhirnya ingin Musa menikah dengan salah seorang dari putrinya. Dari mana ayahnya tahu? Putrinya cerita mungkin. Musa begini, 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 begini. Akhirnya ayahnya berkata, qala inni uridu an unkihaka ibnataya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta ashran famin indik. Wa ma uridu an ashuqqa alaik. Satajidun insyaAllah minas salihin. Kata lelaki tersebut, sungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku, ya, dengan syarat engkau bekerja di kebunku selama 8 tahun. Kalau 10 tahun terserah engkau, 8 tahun atau 10, 10 tahun, ya. Akhirnya Nabi Musa disebutkan oleh para ahli tafsir memilih bekerja selama 10 tahun. Ini maksud saya apa? Maksudnya sang calon bapak mertua inilah yang menawarkan putrinya kepada Nabi Musa. Jadi tidak mengapa, bukan suatu hal yang tercela kalau kita melamar seorang lelaki untuk putri kita atau untuk adik perempuan kita, jika kita dapati lelaki tersebut yang soleh, tidak apa-apa, demi kebahagiaan apa putri kita atau adik perempuan kita. Tapi cara penyampaiannya dengan tentu dengan penghormatan, ya, dengan cara terhormat. Bagaimana dengan isyarat, dia paham insya Allah. Ya, jangan bilang, kamu mau enggak anak saya? Jangan. Itu enggak kurang-kurang etis, ya. Kita tetap menjaga kehormatan putri kita. Jadi caranya bagaimana? Dan ini tidak mengapa. Makanya Khadijah radhiyallahu anha tertarik dengan Nabi SAW, tidak mengucapkan langsung.
tapi melalui orang ketiga, entah temannya, entah kerabatnya, agar Nabi Muhammad SAW mau untuk melamar Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Nabi SAW melamar. Akhirnya terjadilah pernikahan dua pasangan yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu siapa yang beruntung, Rasulullah SAW beruntung atau Khadijah yang lebih beruntung. Sama-sama beruntung ya. Khadijah mendapatkan laki yang sangat luar biasa, manusia terbaik yang pernah ada di alam semesta ini, yang Nabi pernah berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Yang Allah bersumpah atau Allah memuji Nabi dengan berkata, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum akhlaknya agung, apalagi terhadap istrinya. Yang Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sungguhnya kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kalau Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam semesta ya. Bahkan bagi hewan-hewan Nabi penuh rahmat, bagi orang-orang yang bersalah Nabi penuh rahmat, apalagi terhadap kekasihnya, kepada istrinya yang dia cintai ya. Maka sungguh luar biasa Khadijah beruntung mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga beruntung mendapatkan istri seperti Khadijah ya. Ya, apalagi waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pemuda miskin, tahu-tahu dapat suami yang kaya, apa istri yang kaya raya, saudagar kaya raya yang terkenal thahirah, akhlak mulia, suci dan yang lainnya, menjaga diri ya. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi menikah dengan Khadijah, berapakah umur Nabi dan berapakah umur Khadijah? Kebanyakan ahli tarikh, ahli sejarah menjelaskan bahwasanya umur Nabi 25 tahun waktu menikah dengan Khadijah. Ya. Tetapi umur Khadijah ada khilaf di kalangan para ahli tafsir, ahli sejarah, ahli tarikh. Dan khilaf kuat mengerucut pada dua pendapat. Ada pendapat-pendapat yang lain, tapi ada dua pendapat yang mengerucut, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya Khadijah waktu menikah dengan Nabi berumur 40 tahun. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya melalui Jarur Al-Waqidi, dari Jarur Al-Waqidi. Ya. Muhammad bin Umar Al-Waqidi, ya. Bahwa umur Khadijah adalah 40 tahun, ya. Namun dari Jarur Al-Waqidi, dan Al-Waqidi menurut ahli hadis adalah matruk, ditinggalkan. Artinya hadisnya sangat lemah, ya. Karena dia statusnya matruk, ditinggalkan oleh para ahli hadis. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang disebut oleh Ibnu Ishaq, namun Ibnu Ishaq menyebut juga tanpa sanad bahwasanya umur Khadijah 28 tahun. Ibnu Ishaq menurut ahli hadis adalah saduq idza sarraha bi tahdits. Dia periwayatannya tidak sampai derajat thiqah Ibnu Ishaq, tetapi dia saduq. Saduq itu kalau meriwayatkan hadis ya, maka pada derajat hasan, hadisnya apa? Hasan. Jadi ada hadis sahih, kemudian hasan, baru kemudian dhaif ya. Jadi secara periwayatan Muhammad bin Ishaq jauh lebih baik daripada Al-Waqidi. Al-Waqidi matruk, Ibnu Ishaq saduq, tetapi masalahnya Ibnu Ishaq juga meriwayatkan tanpa sanad. Hanya menyebutkan umur Khadijah waktu itu umur 28 tahun. Jadi dari sisi sanad dua-duanya tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya, karena Ibnu Ishaq pun meriwayatkan tanpa sanad. Namun mana yang lebih aula bitarjih, mana yang lebih pendapat lebih kuat untuk kita rajihkan, apakah Khadijah berumur 40 tahun atau Khadijah berumur 28 tahun? Kalau Khadijah berumur 48 tahun berarti janda tua. Kalau Khadijah berumur 28 tahun maka janda muda. Bagi saya 40 tahun juga masih muda. Ya, karena saya sebentar lagi 40. Jadi toh 40 atau 28 Khadijah masih muda ya. Karena sebagian orang apa namanya sering kalau ada yang mau nikah, saya nikah sama janda, lihat Nabi aja nikah sama janda umur 40 tahun. 40 tahun memang kenapa ya? Masih apa? Masih muda ya. Tentu 28 lebih muda, jauh lebih muda. Ya. Tapi 40 juga masih muda ya. Sana nikah sama janda sana. Janda berapa? Umur 53 tahun ya. Khadijah 40 loh, bukan 53. Jangan salah dalil ya. Taib. Mana yang lebih kuat? Pendapat yang mengatakan Khadijah berumur 28 tahun ada sisi kuatnya, karena mereka mengatakan setelah Nabi menikahkan Khadijah maka Khadijah melahirkan anak-anak sekitar 5 atau 6 orang ya. Di antaranya dua laki-laki, Abdullah dan Qasim, kemudian 4 anak perempuan, Ruqayyah, Ummu Kulthum,
Zainab dulu, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Dan kalau Khadijah berumur 40 tahun, susah punya anak, 6 orang seperti itu. Sudah menjelang masa menopause. Ya. Jadi umur beliau 28, sehingga bisa punya anak banyak ya, 6 orang. Ya. Ini pendapat, dan pendapat ini secara logika memang juga kuat. Ya. Tapi Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat, bahwasanya Khadijah menikah dengan Nabi tatkala berumur 40 tahun. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis-hadis disebutkan waktu Aisyah cemburu kepada Khadijah, Aisyah mensifati Khadijah dengan nenek tua. Ya, seperti dalam suatu hadis kata Aisyah, kana Nabi SAW idza dzakara Khadijah asna 'alaiha fa ahsana tsana. Rasulullah SAW kalau menyebutkan tentang Khadijah, maka Rasulullah SAW muji Khadijah dengan pujian yang tinggi. Ya. Qalat faghirtu yawman, kata Khadijah, maka suatu hari aku pun cemburu. Fakultu, aku berkata kepada Nabi, ma aktsara ma tadhkuruha, betapa sering kau menyebutkan tentang Khadijah, Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Hamra asyidik, ya, dia adalah seorang wanita yang sudah tua. Hamra asyidik maksudnya sudah hanya tinggal gusinya, artinya ada nenek, giginya sudah tanggal, ya, giginya sudah tanggal. Ini Aisyah cemburu, dia masih sangat muda dan dia mengeluarkan ungkapan seperti itu, ya. Dan ini Khadijah yang cerita sendiri. Itu kesalahan Khadijah, tapi dia ceritakan kepada kita agar kita dapat ilmu bahwasanya Khadijah sangat dicintai oleh Nabi SAW. Biasanya kalau perempuan dikalahkan, dia tidak mau cerita, ya. Iya atau tidak? Kayak tawa aja antum. Orang punya istri dua, dia tidak mau kalah saingan dengan madunya, ya. Ya, dia selalu merasa kalau cerita teman-teman, oh saya lebih disayang oleh suami saya daripada istri yang lainnya, ya. Selalu begitu, dia tidak mau merasa kalah dengan madunya, persaingan hebat di antara mereka, ya. Tapi antum tidak tahu dunia tersebut, saya pun tidak tahu, saya cuma dengar cerita, ya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha, meskipun dia salah, ya, pernah berucap kata-kata yang salah, namun dia tetap cerita kepada kita, dia riwayatkan hadis tersebut, ya, untuk kita tahu bahwasanya Khadijah kedudukannya sangat tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah sempat mencapai masa tua di mana gigi-giginya semua sudah lepas. Dalam riwayat yang lain, ya, Aisyah berkata, "Ista'dzanat Halah bintu Khuwailid." Suatu hari Halah itu saudari perempuannya Khadijah, ketuk pintu minta izin untuk masuk ke rumah, di rumahnya Aisyah. Ada Aisyah di situ, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ista'dzanat itu minta izin untuk ketemu. Mungkin bilang assalamualaikum, ya. Halah bintu Khuwailid. Kalau Khadijah namanya Khadijah bintu apa? Khuwailid. Minta izin untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa arafa isti'dzana Khadijah farta'a lidzalik. Maka Nabi ingat suaranya Khadijah. Nabi ingat suaranya Khadijah dengan mendengar suaranya siapa? Halah. Ini setelah Khadijah meninggal. Setelah Khadijah meninggal. Sudah lama enggak ketemu istri yang sangat dia cintai, tiba-tiba ada saudari istrinya yang ketuk pintu. Assalamualaikum, suaranya mirip dengan siapa? Khadijah. Maka Rasulullah SAW berkata, Allahumma Halah. Ya Allah, itu Halah, ya. Ya, Rasulullah ingat, ya. Ya. Fagirtu, aku pun cemburu, kata Aisyah. Ya. Karena berarti ingat Halah, ingat siapa? Khadijah. Aisyah cemburu sama Khadijah. Maka kemudian fakultu, ya. Padahal Rasulullah cuma bilang apa? Halah, ya. Karena suaranya Halah mirip dengan suara Khadijah. Ini benar, kita apa namanya, suara saya sangat mirip dengan suara kakak saya. Sering kalau saya telepon ibu saya sering salah. Dikira kakak saya, ya, saya sering telepon tante saya juga disira apa? Kakak saya. Karena suara saya dengan kakak saya mirip. Demikian juga istri saya mirip dengan suara saudari perempuannya, mirip. Kalau berbicara mirip suaranya. Ya. Ya. Jadi terkadang kakak beradik suaranya apa? Mirip. Dan rupanya Halah suaranya mirip seperti suara apa? Khadijah. Jadi waktu Rasulullah berkata Allahumma Halah, Rasulullah kelihatan agak gembira, ya, mendengar suaranya siapa? Halah. Mungkin Aisyah kok gembira sih, mungkin, ya. Gembira mikirin siapa? Mikirin siapa? Khadijah. Maka Aisyah pun cemburu. Aisyah berkata, "Ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisy hamra'is syidqain halakat fid dahr." Qad abdalakallahu khairan minha. Ya wahai Rasulullah, wahai suamiku, yang kau ingat itu adalah seorang nenek dari nenek-nenek orang Quraisy. Khadijah itu seorang apa? Nenek, ya. Hamra'is syidqain yang telah
ompong ya. Halakat fi dahar, sudah hilang di telan masa ya. Khadijah apa? Aisyah apa cemburu ya. Aisyah kalau ngomong canggih, dia pintar bahasanya. Kata dia, nenek di kalangan orang Quraisy telah hilang di telan apa? Masa. Qad abdalakallahu khairan minha. Engkau telah diganti dengan yang lebih baik ya. Tapi Rasulullah bantah, nanti akan kita sebutkan. Jadi ini semua dalil bahwasanya Khadijah waktu meninggal sudah menjadi seorang nenek. Kalau Khadijah hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Jadi Khadijah menikah dengan Nabi umur 25. Sampai Nabi menjadi seorang Nabi 15 tahun. 25 sampai 40 berapa tahun? 15 tahun. Karena Nabi diangkat menjadi Nabi berapa? 40 tahun. Waktu menikah 25. Berarti dari 25 sampai 40, 15 tahun. Kemudian Khadijah meninggal di tahun 10 tahun kenabian. Hijrah tanggal 13, tahun 13 kenabian. Jadi dia meninggal 3 tahun sebelum hijrah radhiyallahu ta'ala anha. Berarti totalnya Nabi hidup bersama Khadijah selama 25 tahun. Seandainya waktu Nabi menikah dengan Khadijah, Khadijah umurnya 28. Berarti tambah 25 tahun, 28 tambah 25 berapa? 53 tahun. Dan wanita umur 53 tahun itu belum ompong. Coba nanti lihat istri-istri antum yang umur 53, sudah ompong belum? Saya rasa belum. Paham? Tetapi kalau Khadijah menikah dengan Nabi umur 40, maka meninggalnya berarti dia berumur 65 tahun. Dan 65 sangat mungkin sudah apa? Sudah ompong. Jadi semakin menguatkan bahwasanya Khadijah menikah dengan Nabi tatkala Khadijah berumur 40 tahun. Saya dahulu berpendapat, bahkan saya pernah tulis di buku saya, Khadijah berumur 28 tahun. Saya ingin bantah ibu-ibu yang selalu bilang, nikah saja sama janda, lihat Nabi nikah sama janda yang sudah tua ya. Saya bilang enggak, yang benar Khadijah umur 28 tahun, masih janda muda ya. Tapi setelah saya teliti-teliti lagi, setelah saya baca-baca lagi, saya berubah pendapat yang lebih kuat, ternyata Khadijah berumur berapa tahun? 40 tahun, wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Dan ini adalah Allah mentakdirkan Nabi SAW menikah dengan Khadijah, ya, wanita yang sangat luar biasa dan kaya raya. Ya, karena memang di awal-awal dakwah Islam, namanya Islam itu berkembang dengan dua orang. Pertama, Islam membutuhkan orang yang berilmu untuk mendakwakan Islam. Yang kedua, Islam membutuhkan orang yang punya duit, donatur. Dengan dua tiang inilah, dua pilar inilah Islam bisa berkembang. Dan di mana-mana demikian. Kalau tidak punya donatur juga, tidak punya donasi juga susah. Ya, oleh karenanya, Allah mentakdirkan Nabi SAW menikah dengan Khadijah yang kaya raya, yang hartanya seluruhnya diberikan kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian juga Allah mentakdirkan Nabi yang pertama masuk Islam juga di kalangan para sahabatnya Abu Bakar yang juga kaya raya. Kemudian diikuti dengan orang-orang pertama masuk Islam seperti Utsman bin Affan juga kaya raya, Abdurrahman bin Auf yang juga kaya raya, yang semua hartanya di harta mereka untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya untuk Islam, ya. Untuk Islam, ya. Jadi karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Siapa? Rajulun ya atahullahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang Allah berikan ilmu dan dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Yang pertama orang berilmu, yang kedua rajulun atahullahu al-mal, seorang yang Allah berikan kepada dia harta, ya. Kemudian dia pun wa huwa apa namanya? Dia menghabiskan hartanya tersebut ya dalam kebenaran, ya. Fasulita ala fahuwa yusallituhu ala halakatihi fil haq, yaitu dia pun menghabiskan duitnya dalam al-haq, yaitu dia gunakan untuk berdakwah dan untuk agama. Dua orang ini yang kata Nabi hendaknya hasad kepada dua orang ini. Satu yang berilmu, yang dia mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmu, yang kedua orang yang donatur, yang dia duitnya digunakan untuk Islam. Karena dua orang ini sangat penting. Makanya Allah mentakdirkan Nabi SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, saudagar wanita yang sangat kaya raya yang hartanya seluruhnya diberikan kepada Nabi untuk berdakwah. Taib, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ya, adalah wanita yang sangat mulia. Banyak hadis-hadis menjelaskan tentang kemuliaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Khairu nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah." Sebaik-baik wanita dunia adalah Maryam bintu Imran, yaitu ibunya Nabi Isa. Kemudian kata Nabi, dan sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah. Dalam satu lafal Nabi mengatakan sebaik-baik wanita dunia ibunya Nabi Isa,
Maryam binti Imran, sebaik-baiknya wanita dunia adalah Khadijah. Maksudnya apa? Mana yang lebih baik? Maka sebagian ulama menjamak dengan mengatakan maksudnya sebaik-baik wanita dunia di zamannya dan sebaik-baik wanita dunia di zamannya. Di zaman Maryam yang paling top adalah Maryam. Di zaman belakangan, zaman Khadijah dan sekitarnya adalah Khadijah yang paling apa? Yang paling top. Ini menunjukkan Khadijah memiliki tempat yang sangat sangat tinggi. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa'il alamin, Maryam bintu Imran, sebaik-baik wanita dunia, sebaik-baik wanita alam semesta. Khairun nisa'il alamin, sebaik-baik wanita alam semesta, Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa AS. Wa Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah istrinya Nabi SAW. Wa Fatimah bintu Muhammad, putrinya Nabi SAW. Wa Asia mra'atu Fir'aun, dan Asia istrinya Fir'aun. Ini dalil bahwasanya Khadijah adalah wanita yang sangat mulia, termasuk wanita terbaik di alam semesta ini. Oleh karenanya Khadijah menikah dengan Nabi, hampir selama hidup bersama Nabi, bersanding dalam kehidupan rumah tangga, menjalani bahtera rumah tangga dengan Nabi SAW selama 25 tahun. Dan Nabi selama itu tidak pernah berpoligami. Nabi tidak pernah menikah lelaki yang lain, wanita yang lain. Kenapa? Para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Hajar, ya, karena Nabi tidak ingin menyakiti hati siapa? Khadijah. Ya. Karena kalau wanita dipoligami, pasti hatinya apa? Sedih. Ya, pasti. Cepat atau lambat. Masih hatinya sedih. Ya. Dan itu ujian bagi wanita. Makanya wanita yang bisa dipoligami, hanya wanita yang hebat. Ya. Saya ulangi, kaidahnya apa? Wanita yang bisa dipoligami, wanita yang apa? Yang hebat, ya. Karena banyak kegagalan dalam poligami, sebabnya adalah istri pertama yang merontak, tidak sabar, yang meraung-raung, meronta-ronta, akhirnya hancurlah kehidupan apa? Rumah tangga, ya. Terkadang dari istri kedua, ya, yang baru nikah dengan suami kemudian ingin dieksploitasi, ya. Ingin dikarantina. Jadi Nabi, namun namanya wanita dipoligami pasti ada kesedihan, kemudian bersaing dengan madunya. Makanya dalam istilah bahasa Arab, wanita dan madunya disebut dengan dorair. Dorair itu dalam bahasa artinya memberi kemudaratan satu dengan yang lain. Artinya ada persaingan di antara mereka. Ya. Makanya Ibnu Hajar menyebutkan, Nabi tidak ingin menyakiti hati Khadijah. Maka selama 25 tahun Nabi tidak seperti kebiasaan orang-orang Arab. Orang Arab dahulu nikah istri banyak, apalagi zaman jahiliyah. Ada yang istrinya 10, ada yang istrinya 20, ada yang istrinya 30, ya. Istri wanita tidak dihargai di zaman tersebut, zaman jahiliyah loh. Setelah datang Islam baru kemudian harus maksimal cuma 4. Namun di zaman jahiliyah mereka istri sampai 20, 30, mungkin ada 120, entah berapa. Banyak. Ya banyak. Dan Nabi tidak mau berpoligami. Kenapa? Dia sangat sayang kepada Khadijah. Dia tahu wanita ini wanita yang hebat, luar biasa. Pengorbanan luar biasa. Nabi tidak ingin menyakiti hati Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan tidak ada khilaf dalam hal ini. Nabi tidak berpoligami selama hidup bersama Khadijah selama 25 tahun. Kenapa? Khadijah adalah wanita yang sangat hebat, akhlak sangat mulia. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Nabi kepada Khadijah, ya. Sampai-sampai Aisyah, istri yang paling dicintai oleh Nabi. Jadi Aisyah ini hebat, ya. Istri si Nabi semuanya cemburu sama dia. Dia sendiri cemburu sama siapa? Khadijah. Jadi istri si Nabi, semua orang kenal tentang kemuliaan Aisyah. Sampai istri si Nabi pernah protes kepada para sahabat. Kenapa protes? Karena para sahabat itu kalau mau kasih hadiah sama Nabi, mereka tunggu Nabi lagi nginep di rumah Aisyah. Kalau Nabi nginep di rumah-rumah yang lain tidak dikasih hadiah. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi kalau di rumah Aisyah berbinar-binar. Saatnya dikasih apa? Hadiah, ya. Pas waktunya. Jadi mereka protes, kata mereka, wahai para sahabat, kalau kalian dikasih hadiah jangan tunggu di rumah Aisyah, Pas lagi Nabi lagi di mana kasih hadiah saja, ya. Tapi demikianlah. Jadi Nabi cinta kepada Aisyah diketahui oleh para sahabat. Dan Nabi tidak malu-malu waktu ditanya oleh Amr bin Al-As, "Man ahabbun nasi ilaiki ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi, "Aisyah." Ini yang meriwayatkan bukan Aisyah di sini, tapi apa Amr bin Al-As. "Siapa orang yang paling kau cintai?" Kata Nabi, "Aisyah." "Minar rijal laki-laki abuha," bapaknya yang paling saya cintai, yang paling saya sayangi, ya.
Nabi SAW sangat sayang kepada Aisyah. Bahkan Rasulullah SAW tatkala ingin meninggal dunia, Rasulullah SAW sakit dan dia terus menjalankan giliran nginapnya, harus berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain setiap hari. Maka Nabi selalu bertanya, Aina ana godan, besok saya di rumah siapa? Besok saya di rumah siapa? Kata perawi, yuridu yauma Aisyah. Rasulullah SAW ingin pas jatah di rumah Aisyah. Sehingga akhirnya istri-istri yang lain mengizinkan. Ya sudah, Nabi dirawat di rumah Aisyah. Agar istri-istri semuanya mengalah. Supaya Nabi bisa tenteram dan tenang. Kalau Nabi di rumah Aisyah, dia lebih apa? Lebih tenang. Maka mereka semua ngalah, mengorbankan jatah nginap mereka semua. Agar Nabi bisa dirawat di rumah Aisyah. Jadi maksud saya, istri-istri Nabi kenal siapa Aisyah dan mereka cemburu kepada Aisyah. Ternyata Aisyah cemburu kepada siapa? Khadijah radhiyallahu anha, padahal dia tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Apakah ada orang cemburu kepada wanita yang wanita tersebut tidak pernah dia lihat? Itulah siapa? Aisyah cemburu kepada Khadijah. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi sering cerita tentang Khadijah. Ya. Karena Nabi sering cerita tentang Khadijah. Ya. Bagaimana misalnya kalau ada laki-laki, dia pernah punya istri meninggal dunia, kemudian dia nikah lagi. Terus dia cerita, istri saya dulu begini-begini, cemburu dia. Cemburu. Apalagi masih hidup. Cerai, wah, gawat kali ya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma girtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kecemburuanku kepada Khadijah. "Wa inni lam udrikha," padahal aku tidak pernah melihatnya. Aku tidak pernah bertemu dengan dia, ya. Ya, aku tidak pernah bertemu dengan dia. Mungkin Khadijah meninggal, Aisyah baru mungkin baru lahir. Ya. Tidak pernah melihat Khadijah, tidak pernah ketemu dengan Khadijah. Wa kana Rasulullah SAW idza dhabaha syahad, dan di antara Rasulullah SAW adalah suami yang sejati, suami yang setia. Begitu cintanya kepada Khadijah, kata Aisyah, kalau Rasulullah SAW menyembelih kambing, fayakul, Nabi berkata, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirimkan kambing-kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. Masya Allah. Rasulullah SAW masih ingat apa? Istrinya. Itu kambing dibelak, kasih teman-temannya siapa? Khadijah. Qalat fa'aqdabtuhu yauman. Suatu hari aku membuat Nabi marah. Fakultu, kata Aisyah, aku berkata, Khadijah. Khadijah lagi, Khadijah lagi. Khadijah lagi, Khadijah lagi. Maka Rasulullah SAW berkata, inni qad ruziqtu hubbaha. Kata Nabi, aku telah dianugerahi oleh Allah cinta kepadanya. Jadi Nabi bangga bisa cinta kepada Khadijah. Aisyah marah, Nabi emang gue pikirin istilahnya gampangannya. Jadi Nabi tetap bela siapa? Khadijah. Ya. Karena Khadijah luar biasa spesial. Aisyah cemburu, Nabi justru mengatakan ini qad ruziqtu hubbaha. Aku dianugerahi oleh Allah. Jadi cinta kepada Khadijah itu apa? Anugerah. Ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, kenapa Nabi begitu sangat cinta kepada Khadijah radhiyallahu taala anha? Banyak sebab yang menjadikan Nabi begitu cinta kepada Khadijah. Yang pertama, Khadijah adalah cinta pertama Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengenal wanita yang pertama kecuali siapa? Khadijah. Setelah itu baru Nabi menikah sambil memiliki 9 istri. Tapi saat itu Nabi masih muda, tidak pernah kenal wanita. Tahu-tahu ketemu dengan wanita yang sangat hebat. Cantik, akhlak mulia, kaya raya, Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka itulah cinta pertama Nabi SAW. Khadijah, Nabi adalah suami ketiga. Sebelumnya menikah dengan Atiq bin Aid al-Makhzumi, kemudian dengan Abu Hala bin Nabash al-Tamimi, baru kemudian menikah dengan Muhammad bin Abdullah, ya, dan seterusnya. SAW. Ya. Dan cinta pertama memang susah untuk dilupakan. Oleh karena seorang penyair berkata, nakil fu'adaka haithu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali. Silakan kau pindahkan hatimu kepada siapa saja, tetapi cinta yang sungguhnya adalah cinta yang pertama. Oh ini benar. Wa kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang disinggahi oleh seorang pemuda, tetapi yang menjadi kerinduannya adalah tempat yang pertama. Oleh karenanya, ya, terkadang timbul masalah gara-gara cinta pertama. Gara-gara cinta pertama, ya. Ada kawan, ya, menikah. Setelah menikah, dia berpoligami. Berpoligami sama siapa? Bukan sama anak muda, bukan sama cewek muda, sama umur yang setara dengan dia. Ternyata siapa? Ternyata cinta pertamanya dulu dia ditolak. Jadi susah jadi. Jadi maksud saya apa namanya? Cinta pertama memang susah dilupakan, ya.
antum memandang dengan pandangan curiga tuh. Jadi astagfirullah. Jadi ya, maksud saya apa? Cinta pertama. Dan itulah terkadang terjadi apa fitnah, reuni-reuni, akhirnya CLBK muncul kembali. Cinta lama bersemi kembali. Teman SMA ternyata dulu pernah pacaran, sudah kawin. Dan ini banyak kejadian ya, banyak kejadian seperti itu. Ya. Oleh karenanya inilah cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi apa namanya susah untuk melupakan Khadijah, dan karena itulah cinta pertama kali bersemi di hatinya dengan seorang wanita, dialah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah, karena Khadijah telah memberikan keturunan kepadanya. Yang satu-satunya istri yang memberikan keturunan Khadijah. 6 anaknya semua dari Khadijah. Perempuan yang hidup juga apa anak perempuan yang hidup waktu Nabi sudah jadi seorang Nabi, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah, semuanya dari Khadijah. Benar Nabi punya anak setelah itu namanya Ibrahim dari Maria, tapi Ibrahim umur sebelum 2 tahun sudah meninggal, masih di masa susuan sudah meninggal dunia ya. Makanya hal ini juga menjadikan Nabi susah melupakan Khadijah karena jasanya besar. Bagaimana tidak Nabi punya anak-anak yang dia cintai. Nabi ingat ibu mereka. Ibu mereka siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah. Khadijah dengan tidak ada khilaf ijma ulama adalah orang pertama yang masuk Islam. Orang pertama masuk Islam, ya. Setelah itu baru kemudian Abu Bakar, baru Ali, baru yang lainnya, ya. Tapi orang pertama Waraqah bin Naufal yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Oleh karenanya Ibnu Hajar menyebutkan, ya. Beliau mengatakan, ya, di antara keistimewaan Khadijah adalah ia merupakan wanita pertama umat ini yang beriman. Dialah yang pertama kali mencontohkan hal ini bagi setiap orang yang beriman setelahnya. Maka bagi Khadijah seperti pahala seluruh wanita sudahnya. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa menunjukkan kepada sunnah yang baik maka diikuti, maka bagi dia pahala orang yang mengikutinya. Bahkan saya katakan bukan cuma wanita, semua orang masuk Islam, wanita ataupun laki-laki, kembali kepada siapa? Khadijah. Karena Khadijah orang pertama, laki-laki maupun perempuan yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karena seluruh man sanna fil islami sunnatan hasanah, katanya barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik dalam Islam diikuti oleh orang, bagi dia pahala orang yang melakukannya. Maka bayangkan betapa besar pahala siapa? Khadijah, kan dia orang pertama kali yang masuk Islam. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah, Khadijah membantu Nabi dengan seluruh hartanya, ya, dengan seluruh hartanya. Oleh karenanya dalam hadis, ya, Rasulullah SAW, ya, Aisyah bercerita. Waktu Rasulullah SAW menyebut Khadijah, asna alaiha fa ahsana sana, kemudian Rasulullah SAW tidaklah menyebut Khadijah kecuali memujinya. Rasulullah SAW tidak menyebut Khadijah kecuali memujinya. Luar biasa. Kata Nabi, sekata Aisyah, perhatikan. Kana Nabi SAW idha dhakara Khadijah asna alaiha. Berarti menunjukkan selalu kesinambungan. Kata Aisyah, Nabi tidaklah menyebut Khadijah kecuali memujinya. Tidak menyebut Khadijah kecuali disertai dengan apa? Pujian. Luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar istriku Khadijah kemudian diam, tidak. Tapi ngomong Khadijah pasti apa? Muji. Setiap ngomong Khadijah pasti muji. Fa ahsana sana, dan kalau sudah muji, mujinya benar-benar luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghirtu yauman, kata Aisyah, maka suatu hari aku cemburu. Fakultu, aku berkata, ma aktsara ma tadhkuruha. Betapa sering kau sebut-sebut siapa? Khadijah, wahai Rasulullah. Hamra as-shidiq, orang seorang nenek. Qad abdalaka Allahu azza wa jalla biha khairan minha. Allah telah mengganti yang lebih baik daripada dia. Ya, maka Nabi bantah, kata Nabi, ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak pernah mengganti yang lebih baik. Paham? Ya. Jadi Aisyah yang bercerita dan Aisyah dibantah oleh Nabi. Ya. Jadi kata Nabi, Allah tidak pernah ganti yang lebih baik. Berarti menunjukkan Khadijah terbaik di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Aisyah sangat hebat, sangat luar biasa, tapi Khadijah lebih hebat lagi. Ya. Tapi Khadijah lebih hebat lagi. Kemudian Nabi menyebutkan, qad amanat bi id kafara bian nas. Dialah yang beriman kepadaku tatkala semua manusia kufur kepadaku. Jadi yang pertama kali masuk Islam. Wa saddaqatni id kadzaba bian nas, dan dia yang pertama kali membenarkan aku tatkala manusia mendustakan aku.
Wa wasatni bimaliha, dan dia telah membantu aku dengan hartanya. Seluruh hartanya dia berikan kepadaku. Idh haramani an-nas, tatkala orang-orang tidak membantu aku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha, dan aku diberi anugerah ya berupa anak-anak darinya. Idh haramani auladan nisa, adapun istri-istriku yang lain tidak memberikan anak kepadaku. Ini yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah. Di antaranya adalah seluruh anak-anak Nabi adalah dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah, Khadijah adalah teman curhat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menenangkan hati suaminya tatkala suaminya sedang galau, dan Nabi betapa sering galau ya. Apalagi sebelum menjadi Nabi, kemudian tatkala setelah menjadi Nabi betapa banyak ujian, banyak cercaan, makian, dia harus membutuhkan seorang yang menemani ya, yang bisa menghilangkan curhatnya. Tempat curhat Nabi adalah siapa? Khadijah radhiyallahu anha, istri yang sangat mulia. Oleh karena di awal-awal Nabi waktu pergi ke Gua Hira ingin berkhulwat, dan Khadijah begitu sabar. Tiba-tiba suaminya ingin bersendirian. Khadijah buatkan makanan, berikan kepada suaminya. Suaminya naik di atas Gua Hira berhari-hari, mungkin entah satu minggu, entah berapa lama. Makanan sudah habis, turun lagi. Khadijah bikinkan lagi makanan, berikan kepada suaminya, luar biasa ditinggal. Kenapa? Dia ingin suaminya senang. Ya, kalau mas mau kemana? Pergi ambil makanan, pergi-pergi aja. Itu kalau istri-istri siapa? Antum-antum. Enggak, antum-antum istrinya soleha-soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ini ujian, ditinggal sama suaminya. Tapi Khadijah ingin suaminya senang. Suaminya lagi pengin berkhulwat bersendirian, ya silakan. Dibikinkan makanan, dibawa kepada Nabi. Kasih Nabi. Nabi sudah selesai pulang lagi, dibikinkan lagi, silakan. Pengin pergi, pergi aja. Yang penting suaminya senang. Sampai suatu hari akhirnya turun malaikat Jibril ketemu dengan Nabi. Nabi ketakutan, dipeluk oleh malaikat Jibril, dilepas, Iqra, suruh baca, enggak bisa baca. Ma'a Nabi Qari, saya tidak bisa baca. Ketakutan. Siapa namanya? Nabi SAW. Akhirnya Nabi turun dari Gua Hira, kemudian ketemu dengan istrinya dalam kondisi ketakutan, gemetar badannya, dan dia berkata, laqad khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu menimpa diriku. Dalam riwayat yang lain kata sebelumnya, Nabi berkata kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku, fazammaluhu, maka Khadijah langsung ambil selimut nyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat begitu Nabi saking ketakutan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subu alayya bima'in barid, tumpahkanlah air dingin kepada tubuhku, karena dia ketakutan. Kemudian setelah Khadijah mengambil selimut, selimutkan suaminya, ditenangkan suaminya, baru kemudian Rasulullah berkata, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir suatu menimpa diriku. Tadi bertemu dengan kejadian yang luar biasa, ada orang datang meluk aku, lepas meluk aku, ini dari mana datangnya, tahu-tahu naik ke atas goa, sangat begitu kuat, Nabi dipeluk sampai susah untuk bernapas. Maka Nabi ketakutan, jangan-jangan dia tertimpa dengan penyakit atau dia gila melihat suatu yang aneh dan yang lainnya. Ya. Perhatikan di sini, lihat sikap Khadijah. Siapa namanya, Nabi SAW turun dari Gua Hira ketakutan dan mengatakan, zammiluni zammiluni, selimuti aku, langsung diselimuti oleh Khadijah. Tidak seperti sebagian istri yang lain, kalau suaminya bilang, sayang sayang ambil ini, sayang. Tunggu dulu mas, ada apa mas? Tunggu dulu, cepat dulu ambilkan ini. Tuh mas, bila cerita dulu ada apa? Bukan istri saya ya, bukan ya. Itu jangan pandang dengan pandangan curiga ya. Karena kadang-kadang saya cerita begini, nanti ada ummahat yang WA istri saya, kok istri cerita begitu? Emang mbak ngapain sama, jadi kayak seakan setiap kesalahan yang saya ceritain itu kesalahan istri saya. Padahal tidak, saya kan terima banyak masalah ya, jangan curiga istrinya Ustaz berarti begitu, enggak ya. Ya saya cuma cerita. Karena sebagian wanita seperti itu, kalau misalnya suaminya datang, tunggu cerita dulu mas, ada apa gitu. Khadijah nurut, disuruh ngambil selimut langsung. Suaminya ngomong baru dia bilang, tidak, ada apa cerita dulu, enggak. Tunggu sampai ngomong, suaminya ngomong sendiri. Ya, nurut. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian waktu Nabi mengatakan saya mengalami ketakutan, lihat Khadijah dengan cerdasnya langsung dia tepis ketakutan tersebut. Kata beliau, "Kalla fa wallahi abshir, la yukhzika Allahu abada." Sekali-sekali tidak, kau tidak perlu takut wahai suamiku. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis, engkau selalu menyambung silaturahmi. Engkau selalu jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, kau membantu orang yang belum mampu mandiri, kau bantu. Ada orang tidak bisa punya apa-apa, kau carikan duit untuk dia. Ya.
Wa taqrid dhaif, engkau senantiasa menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Orang seperti engkau ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, dari mana Khadijah tahu? Apakah ada Khadijah baca hadis? Enggak ada hadis dong. Nabi baru saja mau jadi nabi. Tapi kata para ulama, di antaranya Ibnu Hajar, karena Khadijah berdalil dengan pengalaman. Pengalaman kehidupan sunnatullah berjalan, bahwasanya orang yang baik tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada Al-Qur'an, belum ada hadis, belum ada apa. Dan dia jadikan itu sebagai dalil kepada suaminya. Engkau tidak bakalan dihinakan oleh Allah karena engkau seperti ini. Jujur, nyambung silaturahmi, bantu orang yang susah, menjamu tamu, orang terkena musibah kau bantu. Orang seperti ini engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia puji Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat Nabi yang sedang down. Dan ini boleh, terkadang pujian untuk kalau orang lagi depresi, lagi jatuh, kita boleh sekarang muji dia untuk mengembalikan semangatnya. Ya. Dan dia tidak menimbulkan masalah. Ya. Tidak, ada siapa tadi? Waduh, mengerikan dong. Juh, gitu, mengerikan. Tambah ketakutan Nabi kalau begitu ya. Jadi kalau ada suami punya masalah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bikin tambah masalah. Jadi kalau suami pulang dari kantor misalnya marah-marah, itu Abu Fulan itu kurang ajar dia, oh dia jelek-jelekin saya depan ini. Tenangkan dia, jangan, sabar sayang. Mungkin ada masalah. Mungkin dia begitu karena di rumah diomelin sama istrinya. Sabar. Bukan malah provokasi. Abu Fulan begitu ya? Abi, iya. Istrinya juga begitu, Bi. Istrinya juga. Tambah jadi kalau begitu. Jadi, ya, tidak usah memprovokasi suami, tenangkan jiwanya, tenangkan apa? Hatinya. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Di sinilah bagaimana Nabi punya teman curhat yang luar biasa. Yang bisa ya menghilangkan kegalauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khadijah bukan cuma itu, untuk menenangkan suaminya dia bawa ke Waraqah bin Naufal. Orang yang alim di zamannya. Kemudian Waraqah pun memberi ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah, Khadijah adalah seorang istri yang sangat taat, luar biasa mengorbankan hartanya dan juga sangat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi SAW. Tidak pernah membentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup 25 tahun tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi. Luar biasa ya. Ya. Siapa di antara antum yang istrinya tidak pernah mengangkat suara? Ya. Saya kasih iPad saya yang baru. Jangan bilang suara istri enggak apa baru nikah sebulan ya. Saya yang bilang udah nikah 10 tahun, 20 tahun istrinya enggak pernah angkat suara. Ya. Siapa? Hah? Belum nikah. Ya, iya belum nikah. Siapa yang mau angkat suara? Nanti kalau nikah baru tahu kamu. Jadi, ya, luar biasa Khadijah radhiyallahu taala anha. Dalam suatu hadis Abu Hurairah berkata, "Ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarabun." Ini Khadijah sedang datang menemuimu dan dia bawa bejana isinya makanan atau kuah sayur, ya, kuah daging atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha. Kalau dia datang kepada engkau, sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah kirim salam kepada siapa? Khadijah. Betapa agung sosok wanita ini. Allah kirim salam kepada Khadijah. Wa minni, dan saya juga kirim salam kepada Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Dan sampaikan kepada Khadijah, berilah kabar gembira, dia akan dapat surga yang terbuat dari mutiara yang besar dan dalam mutiara tersebut tidak ada hiruk pikuk, suara keras-keras dan tidak ada keletihan. Sebenarnya Allah mengatakan kenapa tidak ada hiruk pikuk karena Khadijah selama ini tidak pernah mengangkat suara di hadapan apa? Suaminya. Wanita yang sangat-sangat soleha, yang sangat taat kepada suaminya. Selalu ingin menyenangkan hati suaminya, yang berkorban dengan waktunya, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan semuanya untuk suaminya. Ya. Kemudian dia dimasuk surga tidak akan ada keletihan sama sekali. Kenapa? Karena Khadijah selama ini letih mengurus anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khadijah enggak mudah kerjaan dia di rumah. Di rumah itu ada anak-anaknya Nabi ada 6 orang. Belum anaknya dia tadi bawaan kepada dari suami sebelumnya yang bernama Abu Hala. Anaknya tadi namanya siapa? Hind bin Abi Hala. Belum lagi Nabi membawa
Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di situ karena pamannya Abu Thalib miskin. Maka Nabi ingin merawat sebagian anaknya. Abu Thalib juga, Ali bin Abi Thalib juga tinggal di rumah Nabi. Jadi di rumah Nabi banyak anak. Ya, ada 6 anaknya, ada Hind, ada Ali. Ada sekitar 8 anak dirawat oleh siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan dia ingin menyenangkan hati suaminya. Karena dia selama ini letih, maka tidak ada keletihan lagi baginya tatkala di surga kelak. Taib. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Ya. Meninggal sekitar 3 tahun sebelum berhijrah. Sehingga sebagian ahli tarikh menamakan tahun tersebut tahun kesedihan. Bagaimana tidak sedih? Ya, Nabi yang biasanya ditemani oleh istrinya, kalau pulang ada tempat curhat, kalau buka rumah melihat senyuman istrinya, semuanya sudah tiada. Ya. Di saat-saat orang-orang kafir Quraisy sedang kenceng-kencengnya, ya, mengintimidasi kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin. Di saat itulah Allah menguji Nabi dengan meninggal siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Dan subhanallah, kata para ulama, Khadijah disempurnakan pahalanya di akhirat. Kenapa? Dia meninggal sebelum Islam jaya. Ya. Beda dengan istri-istri Nabi yang lain. Istri Nabi yang lain sempat merasakan Nabi seorang pemimpin kaum muslimin. Ya. Nabi berjaya, sudah punya negara, negara Islam. Tetapi Khadijah meninggal sebelum ada hasil, ya, kejayaan sama sekali, belum ada. Meninggal di saat lagi diintimidasi kaum muslimin tatkala itu. Tidak ada dunia yang pernah dia rasakan sama sekali. Ya. Jadi ini kata sebagian ulama, agar Khadijah sempurna pahalanya tatkala di akhirat kelak. Jadi ini sangat membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih dengan meninggalnya istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kejadian yang menjadikan Nabi sangat bersedih, yaitu kejadian tatkala melihat kalung Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kisahnya, ya? Ibnu Ishaq dalam sirahnya menceritakan tentang kisah Abu al-As bin Rabi'. Abu al-As bin Rabi' adalah salah seorang dari menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah ponakannya Khadijah. Ya. Dan ibunya adalah Halah bintu Khuwailid yang tadi kita sebutkan. Ya, Khadijah punya saudari perempuan namanya Halah. Kemudian menikah, punya anak namanya Abu al-As, ya. Maka Abu al-As ini, Khadijah pernah membisikin Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menikahkan putri pertama mereka Zainab dengan ponakannya Khadijah. Maka Nabi setuju. Akhirnya menikahlah Abu al-As dengan Zainab, putri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam pengantin, Khadijah ingin merias putrinya Zainab agar tampak indah tatkala bertemu dengan suaminya di malam pengantin. Maka Khadijah yang biasa pakai kalung yang selalu dilihat oleh Nabi di leher Khadijah, dilepas oleh Khadijah. Dilepas, kemudian dia berikan kepada putrinya Zainab. Ya, namanya orang tua seperti itu, ya. Ingin agar menyenangkan anak-anaknya. Maka Khadijah, mungkin hartanya sudah enggak ada, sudah habis semua buat dakwah, tapi masih ada apa kalung, dia lepas, dia kasih kepada Zainab. Kalau punya uang mungkin dia belikan kalung-kalung lain. Tapi Khadijah hartanya sudah habis buat apa? Buat dakwah. Mungkin itu harta yang tersisa. Dia lepas, dia kasih kepada Zainab agar Zainab bisa indah di hadapan suaminya. Ini sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Kemudian putri-putri Nabi juga, Ruqayyah Ummu Kulthum, menikah dengan ponakan-ponakan sepupu-sepupu Nabi, yaitu anak-anaknya Abu Lahab. Karena Abu Lahab pamannya Nabi. Kalau masalah punya anak Utbah dan Utaibah, saya lupa namanya, nikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kemudian waktu Nabi menjadi seorang Nabi, ya, maka orang-orang pun datang kepada menantu-menantu Nabi, suruh menceraikan putri-putri Nabi. Mereka ingin Nabi pusing mikir anak-anaknya yang dicerai, putri-putri yang dicerai. Maka benar, anak-anaknya Abu Lahab menceraikan putri-putri Nabi. Adapun Abu al-As, dia tidak mau, padahal sudah ditawarkan, kalau kamu menceraikan Zainab, putri Muhammad, kau akan kami kasih wanita, tinggal tunjuk yang mana. Ya. Tapi Abu al-As tidak mau. Abu al-As tidak mau, dan dia bertahan sama Zainab. Meskipun dia tidak masuk Islam. Dia tidak masuk Islam. Akhirnya Nabi SAW berjalan waktu, mantunya tidak mau masuk Islam. Zainab sudah masuk Islam. Dan ini belum ada peraturan waktu itu kalau suami kafir harus pisah. Tidak, belum ada peraturan seperti itu. Belum turun ayat. Maka Zainab tinggal bersama Abu al-As, sementara suaminya Abu al-As kafir, namun dia baik sama Nabi SAW. Ya, karena istrinya Nabi adalah bibinya, Khadijah. Sampai akhirnya Nabi SAW 13 tahun kemudian, setelah menjadi Nabi, kemudian berhijrah ke kota Madinah.
Kemudian Nabi menyusun negara Islam di sana. Pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Orang-orang kafir Quraisy datang, 1000 orang menyerang kota Madinah. Di antara 1000 orang tersebut mantunya ikut, Abul As. Ikut menyerang mertuanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadi peperangan dan mereka kalah. Akhirnya banyak yang ditawan, banyak yang ditawan. Ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib ditawan, ada Aqil bin Abi Thalib ditawan, ya, masih kerabat-kerabat Nabi, ya. Ada juga Abul As ditawan. Waktu itu Nabi bikin pengumuman kepada orang kafir Quraisy, ini orang-orang kami tawan silakan ditebus dengan tebusan yang mahal-mahal. Kalau ingin tebus Al-Abbas orang kaya tebusannya mahal entah berapa gram emas, entah, pokoknya tebusannya mahal-mahal. Ya. Disebutkan seperti ada yang dibayar 400 dirham seperti Abu Wada'ah. Ya. Dan ada yang ditebus dengan 100 uqiyah. 100 uqiyah kira-kira 3 kg emas. Seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian ada juga ditebus dengan 40 uqiyah seperti Aqil bin Abi Thalib. Jadi tebusannya banyak-banyak. Akhirnya Zainab mendengar bahwasanya suaminya ditawan Abul As. Zainab putrinya Nabi, maka dia ingin menebus suaminya. Dia tidak, Zainab miskin. Bapaknya terusir dari kota Mekah. Kemudian dia tidak punya harta, sementara mau nebus suaminya pakai apa? Maka dia ambil sebagian harta, kemudian dilepas kalungnya. Diletakkan di tempat tersebut, dia kirim ke bapaknya untuk menebus apa? Suaminya. Sampailah akhirnya tebusan tersebut di hadapan Nabi. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'aha, tatkala Nabi melihat kalung tersebut, raqqalaha riqqatan syadidah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih melihat kalung tersebut. Kenapa? Kalung ini mengingatkan semua canda Khadijah, tawa Khadijah, senyuman Khadijah, ya. Baiknya istrinya Khadijah, semua mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam akhirnya meminta kepada para sahabat, wahai para sahabatku, bagaimana kalau Zainab kita bebaskan tawanannya suaminya tanpa kita mengambil apa-apa? Nabi tidak tega mengambil kalung apa namanya Zainab, yang itu adalah kalung yang pernah bersandar di leher istrinya dalam waktu yang lama, yang dia tiap lihat tiap hari tatkala masuk di rumahnya. Inilah yang menjadikan akhirnya Nabi mengenang cinta pertamanya Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, kajian kita tentang cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu taala anha. Semoga dengan kisah ini ibu-ibu bisa menjadi Khadijah-Khadijah yang sangat apa? Mulia, ya. Waktu saya menyampaikan kisah ini di sebagian tempat, mereka berterima kasih, Ustaz. Masya Allah, ya, istri-istri pada pingin jadi apa? Khadijah, ya. Ada yang mengatakan, Ustaz, Ustaz sampaikan kisah seperti ini biar istri kita jadi Khadijah meskipun cuma seminggu. Setelah seminggu kembali lagi seperti sedia kala. Jadi semoga ibu-ibu menjadi wanita-wanita yang solehah, bisa mencontohi Khadijah, dan semoga para suami bisa menjadi suami-suami yang soleh, bisa mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, tidak ada tanya jawab, sampai sini saja kajian kita, ya. Insyaallah kita ketemu lagi hari Ahad, ya, dalam kajian Kitab Tauhid. Ya tungkafaratul majlis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.